Hidup ini murah, semua dikasih, hewan dikasih, ini diwujudkan, benda-benda padat diwujudkan, semua dikasih, hidup sama Allah, semua dikasih, murah hidup ini. Yang bikin mahal itu ilmunya. Kalau ada ilmu, berakal. Kalau berakal, kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, berilmu, tugasnya satu, ibadah. Nek wis gak ibadah, gak ono regane uripe. Manusia yang gak beribadah itu hidupnya dia lebih murah dari pewujudan dirinya. Pewujudan dirinya itu murah. Semua makhluk diwujudkan sama Allah. Hewan, benda padat, benda mati, benda astral, semua diwujudkan sama Allah. Tapi kalau dalam wujudnya dia, hidupnya dia enggak digunakan ibadah, berarti hidupnya lebih murah dari wujudnya. Alias kan organe. Dia lebih murah dari debu. Debu aja ibadah. Debu mahal. Debu dalam wujudnya yang kita enggak melihat kasat mata, hakikatnya satu butiran debu itu setiap saatnya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih. Segala sesuatu ini bertasbih kepada Allah. Debu beribadah. Lah kalau ada manusia enggak ibadah, dirinya itu lebih murah dari debu. Gak arti ini, masih awalnya lengkap ini gak arti ini. Lebih larang debu. Seper mikrogram, berapa dah Ruiz? Itu masih beribadah. Lah kita, khalifah yang disuruh memimpin rakyat ini, rakyat kita kan badan ini ya, sekujur tubuh ini rakyat kita. Ya gak kelem ibadah, ya berarti kita lebih murah dari. Ya.